Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. Pemirsa, pemerintah Kota Bekasi menggencarkan sosialisasi 3M atau menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kepada masyarakat di Kelurahan Bintara, Bekasi Barat. Sejumlah warga yang kedapatan tak menggunakan masker dan berkerumun diberikan sanksi berupa melafalkan Pancasila. Dengan membawa sejumlah atribut, petugas sosialisasi 3M gencar mengingatkan masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Sosialisasi ini dilakukan para petugas untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Beberapa warga yang kedapatan petugas tak mengenakan masker dihukum dengan melafalkan Pancasila. Ini bisa jaga jarak kan nih? Ini terlalu meter, kita nggak tahu nih. Apakah kita... Kita memang terus-menerus melaksanakan arahan Bapak Wali Kota dalam rangka memotong, ya, dalam rangka mengurangi penyebaran virus corona COVID-19 ini. Adapun langkah-langkah diambil adalah kita selalu mengingatkan warga begitu wajibnya memakai masker, ya. 3M ini harus, ya, seperti mana tadi kita lakukan, kita selalu mengedukasi masyarakat agar dapat memahami, mengerti, dan mengetahui bahaya COVID-19 ini.